Menerusi klip video yang memaparkan jata negara Malaysia yang diubah suai dengan menukarkan lambang harimau dengan monyet oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan berniat jahat yang berasal dari Indonesia. Ini dibuat demikian dengan niat mahu menghina Malaysia di mata dunia. Berikut inilah akaun media sosial TikTok milik penjahat yang berasal dari seberang. Menerusi ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan perasaan marah dan sakit hati dengan perbuatan segelintir rakyat Indonesia yang melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral sedemikian.